Pelakon Puteri Sarah Liana, 39 tahun, enggan mencampuri urusan rumah tangga membabitkan bekas suaminya, Syamsul Yusof, yang dilaporkan bakal bercerai dengan isterinya, Ira Kaza. Puteri Sarah ketika dihubungi berkata dia enggan mengeruhkan keadaan dengan kenyataan yang bakal diberikan. Katanya dia sedar ramai yang ingin dia bersuara tentang isu ini, namun dia memilih untuk tidak bercampur tangan dalam urusan rumah tangga bekas suaminya. Menurut Puteri Sarah, dia kini bahagia melayari kehidupan sebagai ibu tunggal kepada dua orang anak. Terdahulu, menurut satu kenyataan media, Syamsul sudah memfailkan penceraian terhadap Ira di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Dalam perkembangan berkaitan, ia adalah pernikahan kedua Syamsul selepas berpisah dengan Puteri Sarah pada 14 Jun tahun lalu. Sekadar info, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata, iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Pada 6 Januari tahun lalu pula, Syamsul akhirnya mengotakan janji untuk meletak titik noktah pada teka-teki perhubungannya dengan Ira apabila mengakui sudah menikahi wanita itu di Thailand. Penceraian pasangan ini telah menjadi isu hangat di media sosial. Jadi janganlah kita menjadi batu api membuat spekulasi yang boleh menjadi kontroversi pasangan ini. Apapun, diharapkan mereka berdua menemukan kebahagiaan jalan hidup masing-masing.